Razia pelanggar protokol kesehatan terus dilakukan oleh tim gabungan TNI, Polri, dan Satpol PP untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di wilayah kota Gorontalo. Meski rutin melakukan razia, petugas gabungan masih menemukan sejumlah warga yang tidak memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Para pelanggar yang terjaring razia ini diberikan teguran secara tertulis dan diberikan sanksi skot jam serta menghafal Pancasila. Setelah diberi teguran dan sanksi, para petugas protokol kesehatan ini diberikan masker oleh petugas gabungan. Petugas mengakui masih banyak menemukan masyarakat yang melanggar protokol kesehatan. Kegiatan yang kita laksanakan hari ini itu penerapan protokol kesehatan. Karena itu dari Perda nomor 4 2020 serta pelaksanaannya itu Perwaku 26 2020. Masih ada pelanggaran yang ditemukan, Pak? Iya, ternyata kenyataannya masih di lapangan ini. Sejak dari September kita laksanakan ini kegiatan, ternyatanya kesadaran masyarakat masih kurang tentang pemakaian masker. Petugas menegaskan jika pelanggar yang telah didata ini masih ditemukan melanggar protokol kesehatan, maka petugas akan memberikan sanksi denda sesuai Perda Nomor 4 Tahun 2020. Mamat Kaida, Kompas TV, Gorontalo.